Alhamdulillah, dan Gubernur Jawa Barat yang datang ke rumah, sampai 45 minit duduk di rumah. Ayo, dengan itu itulah silaturahmi tadi, nyo datang ke rumah. Alhamdulillah, dan lain-lain, petinggi-petinggi wak Kota Padang, Sumatera Barat, wali kota, seminggu dua hari kejadian tu, nyo li datang ke lokasi. Pak wali kota, Kapolres, wakil gubernur, Audi, setelah tubuhnya malam di lokasinya. Kalau Kang Emil ko malamnya datang ke rumah, lah seminggu kejadian. Tu berkisar 40 hari jaraknya jo kejadian Ridwan Kamil di Sydney. Ya, oh ya, yang anaknya Ani itu loh. Oh ya, 40 hari jaraknya. Swiss. 40 hari atau 5 jadi, hari. Jadi kisahnya hampir sama ya Pak? Hampir sama. Tapi anaknya anak serobok. Hampir 40 hari serobok. Hari Sabtu itu berserobok anaknya kira-kira jam 2 balik kurang hari Sabtu itu. Dan dia awak anak ujian hari Sabtu terakhir. Sudah ujian nyopai jo kawan nyopi mandi-mandi ke lokasi itu. Ke Sungai Bangai. Sungai Bangai. Oh, itu masih Pak. Sajun dah tuh. Ya. Begini Pak. Sampai gini. Tidak serobok dah Pak. Serobok. Kategorinya tak tentu pasrah, ya, berserah diri kan. Nah, kalau jibuk tadi itu tidak tertahan apa dia kan? Nangis. Ya, ayo. Itu semua. Kalau itu kejadian anak aku mah, tak ikut lo kan. Nah, jadi kalau tiba dia awak, itu lah kejadian. Itu Allah berbuat sekendaknya kan. Nah, tak dapat itu. Mungkin satu. Nah, di sana nanti nanti tahu tu ijal juga tu siwat juga tahu itu lambang. Iya. Tadi yang bisa menantang di Pesaro. Iya. Pesaro bisa menantang di sini. Menampak orang tuanya bisa menantang. Bisa menantang. Ibu pun jam mana tok ya Ibu ya. Jangan diratui, jangan ditinggalah. Kita tahu sudah semua kan sih,
Jangan, jangan, jangan. 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 Jangan, jangan, jangan.